Hai gengs, balik lagi di channel Roemah Bersama. Di zaman sekarang ini, komunikasi tentunya semakin penting. Dan lagi, jenis variasi handphone ada banyak aneka ragamnya nih gengs. Kita kali ini akan membahas 7 handphone unik menurut analisa Roemah Bersama. Namun sebelum itu jangan lupa ya gengs, di subscribe dulu untuk mendukung channel kita ini. Buat pecinta rokok elektrik, ini ada solusi praktis untuk kalian. HP ini memberikan kemudahan untuk merokok dan bermain HP dalam satu wadah. Buat kalian para gamers, salah satu merek Nokia yaitu N-Gage yang diciptakan untuk pencipta games memiliki desain layaknya game konsol. Jadi buat kalian yang ingin berkomunikasi dan bermain game, ini salah satu rekomendasi dari kita. HP YotaPhone 2 ini cocok sekali untuk kalian yang suka baca e-book, dan HP ini punya dua layar di depan dan di belakang sekaligus. Nah, ini cocok sekali untuk kalian yang suka ceroboh HP yang sering jatuh. Salah satu HP keluaran LG ini mempunyai layar yang cekung dan kemampuan memperbaiki diri saat terjadi error. Handphone ini cocok untuk kalian yang suka memakai gelang, karena HP ini memiliki desain yang bisa dilipat seperti gelang. Buat kalian para pecinta Nintendo Wii, Vodafone mengeluarkan HP yang bisa menjadi stick bermain, yang bisa mendeteksi gerakan tangan untuk bermain game. Nah gengs, di urutan nomor 1, kita punya Nokia 888, yaitu salah satu ponsel yang sangat terunik, karena mempunyai desain yang tipis dan fleksibel. Jadi kalian tidak perlu khawatir akan terjatuh atau tergores, karena desainnya sangat luas. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like and comment ya gengs. Subscribe channel ini supaya mendukung kita untuk membuat video menarik lainnya. Sampai jumpa di tayangan selanjutnya.